Januari 2041. Blue dan keluarga kecilnya sedang berkumpul duduk bersama sambil bercerita-cerita tentang masa-masa yang pernah dia lalui. Waktu papa muda dulu sekitar 20 tahunan yang lalu, itu ada virus namanya COVID sembilan belas. Ya, COVID-19. Waktu itu semuanya heboh, apalagi waktu awal-awal pandemi lagi parah-parahnya. Corona atau COVID-19 telah membuat tambahan 2.897 kasus baru COVID-19. Merawat pasien-pasien dengan COVID-19 positif. Presiden Jokowi menetapkan penyebaran COVID-19 sebagai karantina nasional dan kembali mengajak Bapak Ibu untuk merokok kondisi ini. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Corona meningkat, jadi nggak boleh keluar rumah. Selama itu, yes, sekolah online pasti enak. Waduh, harus cepat saya beli semua barang dong, sebelum semua jadi mahal nih. Apalagi selama itu nggak boleh keluar rumah. Bener juga ya. Yaudah, ayo kita beli. Kita juga perlu masker buat jaga-jaga sih. Tapi seperlunya aja ya, soalnya orang lain pasti juga bakal butuh. Sesampainya mereka di supermarket, semua barang sudah habis dan berantakan. Semua orang membeli barang secara berlebihan dan tidak menyisakan sedikit pun. Berita juga mengabarkan ketersediaan barang-barang mulai menipis. Kok hidung tiba-tiba gatel ya? Badan juga kayak capek, lemes banget gitu. Kupa, bentar. Kita datang kupa. Blue. Oh, Blue sama Popol. Oh iya nih, Bapak Popol. Tunggu juga. Ya. Ya, kupa. Bentar. Kupa. Loh, kalian dua kok pakai masker? Ada apa emangnya? Sekarang kan corona kan lagi heboh-hebohnya. Kok masa enggak tahu? Ih, kudet banget. Kan bahaya banget itu. Kamu juga harus pakai masker, Kupa, biar enggak ketularan orang-orang. Iya nih. Aku belum beli sih, tapi dengar-dengar sekarang masker susah dicari. Hari demi hari berlalu. Keadaan Kupa semakin memburuk. Dia semakin susah bernapas. Napasnya semakin sesak dan tidak dapat mencium apa-apa. Mau tidak mau, terpaksa Kupa harus dirawat di rumah sakit. 3 bulan kemudian. Lu, katanya Kupa udah sembuh dari corona ya? Ih, serem juga ya sampai selama itu di rumah sakit. Iya juga ya. Udah, yuk, habis ini kita jenguk dia. Sekalian, tanya-tanya rasanya gimana kena corona. Skuy! Skuy! Cici! Udah sembuh nih, ye. Jangan lupa, jaga kesehatan. Cuci tangan. Kalau lagi keluar, pakai masker. Jaga jarak juga sama orang lain. Ya nih, makasih Blue, Popol. Terus, kata dokter, kita harus jaga daya tahan tubuh sama minum vitamin C loh. Oh iya? Waktu kamu di rumah sakit itu gimana? Waktu di rumah sakit, dokter kasih obat-obatan minum, vitamin-vitamin, dan juga ada obat suntik. Kalian jangan sampai kena kayak aku. Rasanya nggak enak banget. Napas sesak, batuk-batuk, nggak bisa cium apa-apa. Nggak mau kena juga sih. Kalau pandemi gini, cari kerjaan gimana ya? Susah, nggak bisa bayar uang kos. Iya nih, kerajinan dari kulit kerang yang dulu kita jual juga mulai nggak laku. Kalau gini terus, lama-lama kita bisa rugi dong. Gimana kalau kita coba buat kerajinan dari masker bekas? Ya, maksudnya bukan maskernya juga. Cuman kayak kotaknya atau bungkusnya kan ada. Kita bisa ubah jadi hiasan-hiasan gitu. Ternyata habis sakit otakmu semakin cemerlang ya. Ya udah, ide bagus juga. Modal juga nggak keluar banyak sih, cuma modal tenaga doang. Ya nih, kalau gini seenggaknya kita nggak rugi atau nggak untung juga. Nggak apalah, lumayan bisa bertahan di masa pandemi gini. Tapi kalau bisa ya kita dapat keuntungan semaksimalnya sih. Pasti sih. Keadaan udah mulai membaik. Harga-harga masker sama alat-alat kesehatan juga udah nggak terlalu mahal kayak dulu. Pemerintah lewat dana APBN juga memberikan banyak bantuan alat-alat kesehatan, kayak masker, antiseptik, dan banyak lagi.
ibadah juga masih bisa online, gereja juga ngasih bantuan kok ke masyarakat. Kita kan juga dapat bantuan itu. Hmm, baguslah kalau gitu. Harga masker juga udah nggak terlalu mahal. Kalau harga barang dinaikin, pasti juga bakal mempengaruhi penjualan. Vaksin udah ada, jadi kita warga SMA Castella Maris turut ambil bagian dalam penanganan COVID-19 dengan bersama-sama mentaati protokol kesehatan yang berlaku. Iya nih, meskipun vaksinnya udah ada, kita tetap perlu untuk jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Betul itu. Dan akhirnya keadaan bisa kembali normal seperti dulu lagi. Yeay. Minggir, minggir, ngapain depan kelas kalian bertiga ini? Suka-suka dong. Kisah yang panjang ya, Pak. Pasti waktu itu susah sekali harus melewati masa-masa kayak gitu. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Duh, itu kata-kata siapa? Kata-kata Papa? R.A. Kartini. Begitulah akhir dari masa-masa pandemi COVID-19 yang dilalui oleh Blue, Popol, dan Kupa pada saat masa SMA mereka. Selesai. Loh, Pak minta duit.